Saya nak ambil Perlis ni sebagai contoh template. Macam kita buat template pengurusan bencana kemaman. Kita ambil contoh tu untuk ni. Jadi untuk menguruskan ni bencana dari masa ke semasa ni, kita ambil pendekatan yang dibuat oleh Perlis. Kerana Tuanku telah membuat satu pasukan apa ni sukarelawannya, walaupun mereka tak ramai tapi mereka turun ke padang. Lagipun bukan bencana berlaku di tiap hari. Beliau berkata demikian selepas meninjau keadaan mangsa dan kerja baik pulih 41 buah rumah yang dilanda ribut di Kuala Perlis awal pagi Selasa lalu. Hujannya modul bantuan di Perlis membolehkan agihan bantuan dilakukan secara serentak. Bantuan disertai pelbagai agensi termasuk Angkatan Pertahanan Awam APM. Pelbagai pihak termasuk Baitulmal Perlis yang menyediakan bahan binaan bagi rumah rosak. Manakala badan sukarelawan lain termasuk orang awam yang menyumbangkan makanan, barang keperluan dan kewangan. Datuk Seri Shahidan yang juga ahli Parlimen Arau berkata, modul bantuan itu sangat praktikal kerana dilakukan secara berganding bahu.